Berkah Sawit Channel selalu di hati, selalu di nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Berkah Sawit Channel, di mana Berkah Sawit Channel akan selalu menginformasikan harga sawit terkini, terbaru dan terupdate tentunya. Dan bagaimana juga kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Seperti biasa, sebelum informasi kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya agar sahabat Berkah Sawit Channel selalu mendapat notifikasi yang pertama dari kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkomentar di channel ini dan telah memberikan kritik dan sarannya. Di antaranya adalah Agro Sawit. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kemudian Yan Pinter 2180, terima kasih. Kulsa Official 7738, terima kasih telah berkomentar di channel ini. Kemudian Sumber Urip 22, terima kasih sudah berkomentar di channel ini. Kemudian Trabas Channel 7885, terima kasih sudah memberikan kritik dan sarannya. Semoga sehat selalu dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian Niami Daniati 3463, terima kasih sudah hadir. Kemudian Aldi Alfian 8015, terima kasih telah memberi informasi harga sawit dari Kecamatan Siak. Harga TPS-nya Rp2.150 di tingkat petani. Kemudian Petani Sawit Sukses 17, terima kasih sudah berkomentar di channel ini. Kemudian Bang Asep Musino, terima kasih yang selalu memberi informasi dari Bengkulu Utara. Baiklah, kita lanjut informasi selengkapnya. Yang pertama yaitu dari Provinsi Riau, kami akan membacakan harga sawit yang ada perubahan di tingkat RAM, tetapi tidak membacakan nama RAM-nya tersebut, hanya menyebutkan untuk daerahnya. Yang pertama yaitu dari Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Harga sawit hari ini Rp2.450 per kilogram. Harga sebelumnya Rp2.390 per kilogram. Ada kenaikan Rp60 per kilogram. Pulau Berandang, Kampar Timur, Kabupaten Kampar. Harga sawit hari ini Rp2.580 per kilogram. Harga sebelumnya Rp2.560 per kilogram. Ada kenaikan Rp60 per kilogram. Petalangan Kritang Indragiri Hilir, harga sawit hari ini Rp2.245, harga sebelumnya Rp2.275, ada penurunan Rp30 per kilogramnya. Kenduang Pangkalan Lesung Palelawan, harga sawit hari ini Rp2.400 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.380 per kilogram, ada kenaikan Rp20 per kilogram. Pangkalan Lesung Palelawan, harga sawit hari ini Rp2.200 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.100 per kilogram, ada kenaikan Rp100 per kilogram. Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, harga sawit hari ini Rp2.300 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.250 per kilogram, ada kenaikan Rp50 per kilogram. Bukit Lingkar, Batang Sinako, Indragiri Hulu, harga sawit hari ini Rp2.350 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.330 per kilogram, ada kenaikan Rp20 per kilogram. Pulau Jambu Kuok, Kabupaten Kampar, harga sawit hari ini Rp2.160 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.150 per kilogram, ada kenaikan Rp10 per kilogram.
Lubuk Ogung Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan, harga sawit hari ini Rp2.480 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.460 per kilogram, ada kenaikan Rp20 per kilogram. Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, harga sawit hari ini Rp2.250 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.135 per kilogram, ada kenaikan Rp115 per kilogram. Sungai Baringin Rengat Barat Indragiri Hulu, harga sawit hari ini Rp2.000 per kilogram, harga sebelumnya Rp1.950 per kilogram, ada kenaikan Rp50 per kilogram. Kita bergeser ke Provinsi Bangka Belitung. Untuk Kabupaten Bangka Barat, harga sawit hari ini Rp2.150 per kilogram di tingkat RAM. Provinsi Jambi Sarolangun Rp2.050 per kilogram di tingkat petani. Pulau Tarang Rp2.000 per kilogram di tingkat petani. Kuamang Kuning Rp2.340 per kilogram di tingkat RAM. Tanjung Jabung Barat Rp2.150 per kilogram di tingkat RAM. Rimbo Bujang Rp2.000 per kilogram di tingkat petani. Kita bergeser ke Sumatera Selatan. Untuk di Kayu Agung Rp2.000 per kilogram di tingkat petani. Babat Sipat Kabupaten Musi Banyuasin, harga sawit hari ini Rp2.250 per kilogram di tingkat RAM. Musirawas Rp2.100 per kilogram di tingkat petani. Lampung Mesuji Rp2.250 per kilogram di tingkat PKS. Bengkulu, Bengkulu Utara Rp2.550 per kilogram di tingkat RAM. Rp2.250 per kilogram di tingkat petani. Sumatera Barat, Solok Selatan Rp2.300 per kilogram di tingkat PKS. Pasaman Rp2.100 per kilogram di tingkat RAM. Pasaman Barat Rp2.140 per kilogram di tingkat RAM. Sumatera Utara, Labuan Batu Rp2.600 per kilogram di tingkat PKS. Siantar Rp2.100 per kilogram di tingkat petani. Batu Bara Rp2.000 per kilogram di tingkat petani. Nangro Aceh Darussalam Aceh Singkil Rp2.410 per kilogram di tingkat PKS. Subulu Salam Rp2.090 per kilogram di tingkat RAM. Kalimantan Barat Sintang Rp2.700 per kilogram di tingkat PKS. Kayen Hilir Rp2.550 per kilogram di tingkat PKS. Sangau Rp2.650 per kilogram di tingkat PKS. Kapuas Rp1.950 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Tengah Pangkalan Bun Rp2.300 per kilogram di tingkat RAM. Kalimantan Timur Kutai Kartanegara Rp2.180 per kilogram di tingkat RAM. Muara Badak Rp2.200 per kilogram di tingkat RAM. Kalimantan Utara Sebatik Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Sulawesi Tenggara Mowela Rp1.950 per kilogram di tingkat RAM. Demikian informasi harga sawit hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya agar Sahabat Berkah Sawit channel selalu mendapat notifikasi yang pertama dari kami. Dan kritik dan salamnya kita tunggu di channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Berkah Sawit channel selalu di hati, selalu dinanti.